السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, yang kita merupakan hamba-hamba dan ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Dan sejatinya seorang hamba tidak bertindak dan berbuat kecuali sesuai dengan aturan yang menciptakan dirinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 15 Zulqa'dah 1438 Hijriah, kita berkumpul di rumah saudara kita Sa'id bin Ali Basalamah untuk mengkaji, yang sejatinya kajian ini dikhususkan buat para wanita, para akhwat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengkhususkan kajian buat mereka. Tidak bisa dipungkiri, wanita-wanita adalah madrasah buat anak-anak. Wanita-wanita benteng pertahanan terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya fitnah pertama yang merusak Bani Israel adalah wanita itu sendiri. Tatkala wanita-wanita dibimbing, ditempa di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi wanita-wanita yang membawa lentera menerangi kehidupan ini. Insyaallah kajian kita, insyaallah kita akan mengkaji tentang fiqh al-mar'atil muslimah, fiqh tentang bagaimana wanita muslimah. Karena tidak sedikit wanita-wanita muslimah yang tidak memahami tentang aturan-aturan agamanya. Kitab ini ditulis oleh Syekh bin Utsaimin, sebenarnya dikumpulkan oleh murid-muridnya. Kita akan memulai dari Kitab Ut-Taharah, kitab yang sangat ya sangat mendasar sekali tentang bagaimana seorang bersuci. Di sini dalam mukaddimah kitab fiqh al-mar'atil muslimah disebutkan beberapa ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara ayat yang disebutkan adalah firman Allah di surah At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang ada di sana
yang bertanggung jawab tentang urusan neraka ini adalah malaikat-malaikat yang keras. Dan ini yang pegang terjemahan ya, memang mungkin tidak di copy mukaddimah ini. Dan para teman-teman yang belum dapat mungkin bisa minta kepada panitia, karena bukunya sudah di PDF, tinggal dilihat. Ini salah satu kesalahan terjemah ya. Ayatnya disebutkan lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lengkap ayatnya disebutkan, tapi di buku terjemahannya hanya disebutkan sampai bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Selesai. Dan ini kurang tepat dalam terjemahan. Ali bin Abi Thalib, dan buku ini ana lihat juga banyak menyingkat doa-doa. Terjemahannya. Terjemahan ini banyak menyingkat doa. Seperti radhiyallahu ta'ala anhu hanya ditulis RA. Seperti sallallahu alaihi wasallam hanya ditulis SAW dalam buku ini. Ya mungkin yang menerjemahkan takut kalau sallallahu alaihi wasallam semakin banyak nanti bisa mempertebal buku ini. Padahal semakin tebal buku ini dengan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam semakin indah. Sungguh kurang kurang berkenan kala hanya ditulis SAW. Kenapa? Karena sebagian orang akan membaca SAW. Sebagian orang akan membaca SAW atau SAW. Tidak bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita menjadi penyebab orang itu tidak bersolat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ali bin Abi Thalib RA di sini radhiyallahu taala anhu berkata, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khair." Ajarkan kepada diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Ini tugas seorang suami mengajarin dirinya sendiri dan mengajari keluarganya kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya tata cara masak. Ya kadangkala suami sangat berbahagia sekali kalau istrinya pandai memasak. Bukan hanya itu kebaikan ini maksud, tapi adalah kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu doa seorang muslim. Dia selalu mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Maka di antara kebaikan yang paling utama adalah kita mempelajari hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama itu bermula dari anak itu dilahirkan. Bahkan bermula dari anak itu di perut ibunya. Bahkan bermula dari sebelum anak itu menjadi janin di dalam perut. Seperti doa ketika mendatangi seorang istri. Itu diajarin tuh, di mana adanya? Nggak ada di kitab sekolah. Yang ada memang di kitab-kitab agama. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan agama, tentang kewajiban-kewajiban, tentang sunnah-sunnah, tentang hal-hal yang haram, ya, perlu diajarkan kepada mereka. Bahkan bab yang pertama dimulai adalah bab bersuci. Karena itu bab yang sangat penting sekali berkaitan dengan sholat kita. Kita kalau bersucinya nggak benar, sholatnya jadi nggak sah. Kita kalau wudhunya nggak sah, ya berarti semualah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang harus berwudhu tidak sah. Seperti tawaf. Itu pun tidak akan jadi sah buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu memahami agama. Dapat faham agama. Hatinya terketuk untuk datang ke majelis ilmu. Kemudian disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidah
lelaki mana saja yang memiliki anak perempuan dari seorang budak. Jadi dahulu masih banyak budak wanita, dan seorang boleh memiliki budak wanita dan menggaulinya. Fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha. Kemudian dia mengajari itu anak, anaknya budak, bukan anaknya dia sebenarnya. Itu anak diajarin, fa'ahsana ta'limaha, lalu dia ngajarin dengan benar, wa'adabaha, diajarin adab dan etika dengan adab yang baik. Thumma a'taqaha, kemudian dia membebaskan. Nah, jadi afwan, masalah walidah ini bukan anak dari hasil budak, tapi budak itu sendiri sebenarnya. Dan yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian dibebaskan itu budak wanita, lalu dinikahinya. Maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membebaskan itu budak, dan pahala ngajarin itu budak. Ini sebuah keagungan bagaimana seorang yang mengajari istrinya dengan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis lain diriwayatkan Imam Bukhari, rahimallahu nisa al-ansar yatafaqqahna fid din. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang mereka itu mempelajari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu nisa al-ansar yatafaqqahna fid din. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar karena mereka itu suka belajar agama. Jadi kita melihat kembali sistem pendidikan yang ada di tempat kita. Anak-anak itu sekarang ada sekolah kejuruan ya. Dia belajar memasak, belajar menjahit, belajar apa lagi? Tata rias. Terus macam-macam tuh yang diajarin di situ. Yang dikasihi Allah siapa di antara mereka yang belajar agama? Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang sekolah kejuruan tetap harus belajar agama supaya mendapatkan rahmat dari Allah Jalla Jalal. Dua mik, masya Allah, anak kalau sudah kena dua mik ini sakit hati jemaah. Baik jemaah, sebelum kita masuk ke kitab Taharah, dalam kitab ini yang nyusun kitab ini itu namanya Salahuddin Mahmud As-Sa'id. Dia menyusun dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bukan Syekh Shalih Al-Utsaimin yang menulis kitab ini, tapi dia berusaha untuk menyusun dari beberapa literatur yang ditulis oleh Syekh bin Utsaimin dan dikumpulkan menjadi fikih tentang wanita. Siapa Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Ramadan 1347. Tanggal berapa? 27 Ramadan 1347 yang bertepatan dengan tanggal 8 Maret 1929. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, Allah memberikan karunia kepada ana waktu kelas 1 di Islamic University of Medina. Ana sempat berangkat ke pondok beliau, ke sekolahan beliau di Unaiza, dan kita ikut daurah selama hampir 1 bulan di sana. Beliau Allah kasih umur panjang dan manfaat yang luar biasa kepada umat ini. Kalau kita mengkaji tentang bagaimana belajarnya beliau, bagaimana beliau mengajar, bagaimana akhlak beliau, subhanallah. Sungguh beliau adalah alim ulama yang al-alimul amilu bi'ilmi. Seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Rumahnya sangat sederhana sekali. Kita sampai ke depan rumah beliau. Dan pakaian beliau itu sangat sederhana. Beliau bisa beli pakaian yang mahal-mahal. Sampai kalau anda ngelihat ya, beliau kalau masuk masjid itu, sandalnya beliau pegang.
Artinya sandalnya itu tidak ditaruh di depan masjid. Beliau ambil tuh sandalnya, beliau bawa ke tempat pengimaman. Di sebelah pengimaman beliau itu ada tempatnya sandal. Beliau taruh situ sandalnya. Lalu beliau pakai siwaknya. Beliau mengatakan sawu sufufakum. Dan di situ anak ingat ada satu anak muda. Anak muda itu yang ngelihat ke saf kedua. Saf kedua dilihat tuh. Safnya beliau salat. Dan beliau adalah orang yang sangat disiplin. Dari rumah beliau ke masjid itu jaraknya kira-kira 900 meter. Dan beliau jalan kaki. Di rumahnya, jalan kaki ke masjid. Makanya sehat beliau, Masya Allah. Sekarang kita kadang-kala dari sini ke Masjid Al-Huda naik motor gitu. Masya Allah. Karena sekalian katanya, Ustaz, anak sekalian dari Al-Huda mau kemana? Mau ke pasar gitu. Jadi anak bawa motor. Kau dari Al-Huda balik lagi ke sini. Naik motor baru seperti itu, umpamanya. Dan beliau orang disiplin. Dari mana anak tahu kedisiplinan beliau? Subhanallah. Ketika kita pulang dari masjid, itu kita jalan sama Syekh bin Utsaimin. Mendampingi beliau sampai ke rumahnya. Di situ kita bisa bertanya macam-macam pertanyaan. Kita juga bisa mendengar jawaban dari Syekh untuk pertanyaan orang lain. Sampai depan rumahnya, ana ingat ketika itu ada dua orang datang dari Madinah. Ketika Syekh mau masuk rumahnya, orang ini, ya Syekh, anak aku mau tanya tentang masalah tolak. Kata Syekh, ana kalau sudah sampai rumah, gak ada yang tanya. Masya Allah. Kenapa? Kalau sampai rumah sudah haknya keluarga. Masa mau dihabisin sama murid-muridnya? Udah, haknya keluarga. Dia, aku mau masuk rumah, sudah gak ada lagi yang tanya mana. Syekh, ana datang dari Madinah. Apa kata Syekh, aku tidak nyuruh kau datang. Kata Syekh, kalau kau mau jumpain aku nanti asar di masjid. Habis asar kau datang, aku jumpain di masjid. Dan betul, beliau disiplin. Karena memang orang itu harus membagi, ada hak keluarga, ada hak dirinya. Dia sudah memberikan sebagian besar waktunya kepada umat. Kapan dia berikan waktunya untuk keluarganya? Makanya beliau benar-benar orang disiplin, berbagi beliau itu. Akhirnya habis asar, ana datang tuh majelis beliau, datang lagi tuh orang yang dari Madinah. Dia ngomong, Syekh, ana udah ke Madinah tanya sama beberapa syekh di Madinah. Kata mereka, aku suruh menyumpahin engkau. Jarak dari Madinah ke Qasim ini, kalau enggak salah jemaah, 800 km. Bukan dekat jemaah. Berangkat. Aku disuruh datang, inilah orang kalau mau bertanya tentang masalah agama, ya dia tanya sama orang yang paling alim. Kalau diarahkan, kau tanya, ada orang yang paling alim di sana tuh. Orang yang paling ahli dalam masalah tolak, sampai syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, kalau dia ditanya tentang tolak, beliau mengatakan tanya selain aku. Karena dia tahu ini ada masalah yang pelik. Dan Syekh Utsaimin ketika ditanya masalah tolak sama orang ini, ngomong, Syekh tanya, istrimu datang? Kata dia, iya Syekh, ada di mobil. Iya, ntar lagi aku datang sana. Kadangkala masalah tolak ini harus dengar dari kedua belah pihak. Kadang-kadang dia kan mau menang sendiri nih. Seorang lelaki. Syekh datangin enggak? Istrimu ada? Ya ada di mobil, ya aku datang nanti. Selesai pertanyaan, Syekh berdiri, datengin tuh istrinya. Ke mobilnya. Karena beliau berusaha untuk memperbaiki orang yang bertikai. Ya. Ketika orang bertikai itu agar ya kita tahu bahwasanya yang paling dicintai oleh syaitan apa? Perceraian. Dan Syekh ketika mengajar jamaah, ini salah satu tanda keikhlasan beliau. Semoga Allah menerima amalan beliau. Beliau ketika ngajar itu, awal beliau ngajar itu, muridnya cuma 4. Kadangkala tinggal 1. Dari 4 itu, datang ke masjid-masjidnya Syekh As-Sa'di. Kadangkala datang 4, Alhamdulillah. Kadangkala yang datang 2. Kadangkala yang datang 1. Syekh itu masuk masjid, disebutkan dalam cerita, beliau sholat sunnah. Itu ada satu siswa yang udah datang, tapi dia kayaknya ambil wudhu. Dilihat, gak ada sohib-sohibnya, dia bawa kitabnya pulang ini,
siswanya. Syekh habis sholat, gak ada muridnya. Ketika tidak ada muridnya, apa yang dilakukan? Beliau baca kita. Karena tujuan kita adalah mengajarkan ilmu kita. Ada yang mau belajar, ahlan wa sahlan. Gak ada yang mau belajar, ya tugas kita kan menyampaikan. Tapi kalau gak ada yang mau diajarin. Lalu beliau meninggal pada tanggal 15 Syawal 1421 Hijriah, yang bertepatan dengan 10 Januari tahun 2001. Rahmatullah alaih, umur beliau ketika itu 74 tahun. Rahmatullah alaih. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab taharah. At-taharah disebutkan secara bahasa artinya an-nadhafa, yaitu bersih secara bahasa. Jadi umat Islam ini umat yang bersih. Kenapa? Karena semua kitab fikih pada umumnya memulai dengan kitab taharah. Jadi kalau ada umat Islam yang kempros, kempros itu bahasa Indonesianya apa, coba? Yang jorok. Kayaknya dia belum baca kitab fikih. Dan dahulu sekolah-sekolah Islam, khususnya pesantren, itu identik dengan kotor. Ini apa? Istilahnya nggak sinkron. Kitab yang dibaca toharoh, kamar mandinya kotor. Kemudian ya dulu kita di pesantren itu, subhanallah, yang namanya gatel-gatel, kudisen itu jadi penyakit biasa di pesantren. Padahal anak-anak pesantren kitabnya fikih, kitab taharah. Jadi dia adalah orang yang sangat bersih, seharus lebih bersih daripada orang kota. Kalau kita bicara orang kota itu sebelum tidur, apa yang dilakukan? Cuci kaki, cuci tangan, ya, cuci muka, umpamanya sikat gigi. Islam lebih dari itu. Bahkan sebelum tidur dianjurkan apa? Berwudu. Dan berwudu dianjurkan bersiwak. Tapi kenapa kok kayaknya nggak pas gitu kehidupan pesantren? Itu dahulu ya, dahulu. Karena secara periode, sekarang kita masuk periode yang lebih bagus lagi, di mana pesantren-pesantren udah mulai bersih. Bahkan pesantren-pesantren ada yang mahal. Tapi kalau pesantren mahal, apa kata orang? Kok bisa ya pendidikan Islam mahal ya? Nah, emangnya pendidikan Islam itu murah? Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Nah, jadi kalau kita bicara bab taharah, itu bab yang pertama yang ada dalam kitab-kitab fikih. Secara istilah syariat, taharah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah taharatu al-qalb wa nafs, kesucian hati. Apa yang dimaksud dengan kesucian hati? Adalah membersihkan hati dari segala penyakit yang mengotori jiwa itu. Penyakit hati yang paling dahsyat yang dapat mengotorin jiwa apa? Syirik. Syirik itu menduakan Allah Jalla Jalal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, apa kata beliau? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakan dirimu. Ya tentulah itu jadi penyakit hati. Kita tahu orang kalau berbuat dosa ada nokta hitam di dalam hatinya. Bagaimana kalau dosa itu dosa syirik? Maka hatinya tertutup dengan kotoran dosa itu. Sehingga sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ah, sama aja kau kasih nasihat, kau enggak kasih nasihat, dia sama aja. Kenapa? Ada ghisyawah, sudah ada tutup tuh, ada selaput
dosa selaput kekotoran. Kemudian bersih hati dari sifat dengki, dari amarah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan ini lebih penting dari sekedar sucinya badan. Dan memang betul, sebagian orang mengatakan sebelum menjilbabi kepalanya, apa dulu yang dijilbabin? Hatinya. Memang itu betul, takwa itu dari hati. Dan libasut takwa, pakaian ketakwaan itu lebih baik daripada pakaian yang menutupin aurat luar ini. Pakaian ketakwaan. Dan ya, tidak akan suci diri seorang apabila di hatinya ada kesyirikan. Kalau dia wudu 1000 kali, tapi dia melakukan kesyirikan, dia tidak akan pernah suci. Apa kata Allah? Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Gak mungkin dia akan suci, walaupun dia berwudu. Maka perlu dipelajarin tentang tauhid itu sendiri, karena babnya itu bab tentang menyucikan hati kita dari kesyirikan. Baik, yang kedua adalah suci lahir. Yang dimaksud dengan suci lahir itu adalah menghilangkan hadas dan sebab yang tidak membolehkan sholat. Itu yang dikatakan suci lahir. Menghilangkan segala sesuatu yang membuat kita gak boleh sholat. Umpamanya syaratnya sholat apa? Wudu. Baik, kau wudu. Kita tahu wudu itu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Wudu tuh ya dengan niat dan tertib. Bagaimana orang sudah wudu tapi bajunya najis? Boleh dia sholat? Nggak boleh. Engkau harus bersuci lagi. Itu menanggalkan pakaian yang najis. Atau ada najis di lehernya. Dia sudah bersuci tapi ada najis di lehernya, maka dia harus hilangkan itu. Jadi yang disebut adalah menghilangkan hadas dan sebab yang menghalangi orang tidak boleh sholat. Dan disebutkan oleh Syekh ini ada cabangnya, ada dua. Afwan, bukan dua. Ini Syekh mengatakan ada dua penyebab kenapa para ahli fikih memulai kitab-kitab mereka dengan kitab ut-tahara. Yang pertama, bersuci adalah menghilangkan kotoran. Yang kedua, bersuci adalah kunci sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Dan ya, kalau kita bicara sholat, masya Allah, awal yang akan dihisab pada hari kiamat ya, kalau sholatnya benar, semua amalannya akan benar ya. Karena itulah para ulama fikih memulai kitab-kitab mereka dengan kitab ut-taharah. Kemudian beliau menyebutkan di sini bersuci itu membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci. Kita bersuci pakai apa kalau bicara bersuci? Yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, apa medianya? Air. Itu yang digunakan untuk bersuci. Yang lainnya itu pengganti air nanti. Tapi media untuk menghilangkan hadas itu adalah bersuci. Pembagian air. Masuk ke bab pembagian air. Kalau kita baca buku-buku fikih ya, kita kan di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Di situ air dibagi menjadi 3 atau 4. Yang pertama, air yang suci, mutlak, air mutlak, air suci. Kemudian air yang suci mensucikan tapi makruh menggunakannya, yaitu air bahkan mustakmal, air musyammas, air yang dijemur di matahari. Kita punya baskom air, kita jemur musim dingin umpamanya kena matahari itu. Sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan. Tapi Al-Imam Nawawi mengatakan rajin enggak makruh, dia orang air itu tidak berubah. Tidak berubah. Mungkin karena kena matahari jadi hangat atau apa.
Jadi berkaitan dengan yang pertama, air-air yang suci, yang mutlak sucinya itu adalah air yang tidak berubah. Air itu tidak berubah aromanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Itu air itu suci. Adapun air yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air apa? Air musta'mal. Air musta'mal. Ini ada pembagian dari sebagian ulama fikih bagaimana tadi disampaikan. Dan air yang keempat adalah air najis. Air najis. Adapun Syekh di sini mengatakan menurut pendapat yang paling kuat. Artinya beliau tidak membahas khilaf ini. Tapi beliau mengisyaratkan ada perbedaan pendapat. Supaya kita tidak gampang menyalahkan. Kenapa sebenarnya ulama mengatakan ada dua pendapat? Akhirnya kita, oh berarti kalau ada orang berpendapat seperti ini, memang pendapat itu ada. Ada pendapat itu. Beliau mengatakan menurut pendapat yang paling kuat, air terbagi menjadi dua. Suci dan najis. Itu yang beliau katakan. Air yang berubah dengan sebab najis, maka ia adalah air najis. Dan air yang tidak berubah dengan sebab najis, maka itu adalah air suci. Jadi air suci tidak berubah kena najis, maka itu air yang suci. Sedangkan air ketiga, yaitu air yang menyucikan. Ini yang dibahas oleh Syekh. Maka tidak ada dasarnya dalam syariat. Beliau berpendapat tidak ada dasarnya. Memang musta'mal itu, tidak ada dasarnya dalam syariat. Lalu beliau mengatakan, dalilnya adalah tidak adanya dalil tentang hal itu. Memang yang digunakan dalil tentang air musta'mal ini adalah gambaran para ulama fikih. Dulu kan para sahabat itu adalah orang yang sangat bersemangat dalam beribadah. Kenapa tidak pernah ada athar yang menyebutkan para sahabat itu mengumpulkan air bekas wudhu? Jadi air bekas wudhu dikumpulin lagi ya. Bekas wudhunya Nabi kumpulin lagi apa. Nggak ada tuh. Berarti air musta'mal itu nggak boleh untuk bersuci. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan nggak ada dalilnya. Itu kan hanya bayangan aja. Tapi dalil yang menyebutkan tentang hal itu tidak ada. Seandainya air yang menyucikan ada dalam syariat, niscaya ini merupakan perkara yang telah diketahui dan dipaham. Kalau ada tuh pembagian air yang menyucikan. Kemudian serta terdapat dalam hadis-hadis yang jelas. Karena bersuci perlu dijelaskan dan bukan perkara ringan. Yang mana bersuci itu mesti dilakukan. Baik bersuci dengan air atau bertayamum. Maka ini pendapat Syekh, pendapat yang kuat yang mengatakan air hanya ada dua macam, air suci atau air najis. Asal dalam bersuci dari hadas dan kotoran. Asal bersuci itu dengan menggunakan air. Beliau menjelaskan menggunakan air bisa jadi kita menghilangkan najis itu dengan air teh. Iya, tapi kan dengan sesuatu yang cair bisa hilang tuh najisnya, hilang najisnya itu. Kita bukan hendak bersuci, ingat. Kita sedang hendak menghilangkan najis. Kemudian beliau mengatakan, ini kan bersuci ada dari hadas dan dari kotoran. Kalau bersuci dari hadas, yang kita katakan dengan berwudu atau mandi. Kalau hadasnya hadas besar. Atau kita dengan tayamum. Adapun bersuci dari kotoran, ya, maka bagaimana kita menghilangkan kotoran itu sendiri. Tapi tetap asalnya adalah dengan air. Ketika ada orang Badui yang kencing di masjid. Kencing di masjid. Najis di masjidnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau memerintahkan agar disiram sama air. Jadi kencingnya yang di tanah itu. Ya antum bayangin kencing dulu gak pakai karpet sama masjidnya. Jadi kencingnya masjidnya itu dari tanah. Jadi dia ke pojokan masjid, dia kencing sudah ke sana. Mungkin kencingnya juga ke temboknya masjid, temboknya pun dari tanah, dari batu bata, itu yang disiram sehingga hilang najisnya itu. Kemudian beliau menyebutkan di sini.
Bersuci dari hadas pada asalnya adalah harus dengan air. Dan tidak sah bila bersuci tanpa menggunakan air. Baik air itu bersih atau berubah dengan sebab sesuatu yang suci. Karena menurut pendapat yang paling kuat, apabila air berubah dengan sebab sesuatu yang suci, maka air itu suci dan menyucikan. Jadi air itu tetap air suci dan menyucikan. Jika tidak ada air atau khawatir akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena menggunakan air, maka ini babnya bab tayamum. Jadi kalau nggak bisa kena air, maka babnya adalah bab tayamum. Sedangkan bersuci dari kotoran adalah menghilangkan kotoran atau benda dengan sesuatu yang dapat menghilangkannya, baik dengan air atau yang lainnya. Itu berbicara tentang menghilangkan kotoran tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang ya anjing. Ya, kita tahu bagaimana menyucikan diri dari jilatan anjing. Kalau anjing itu menjilatin bejana kita atau menjilatin kaki kita, maka menyucikannya 7 kali pakai air, 1 kali pakai tanah. Kemudian berwudu dengan air asin, beliau menyebutkan enggak ada masalah berwudu dengan air asin. Walaupun garamnya itu kita beli. Artinya bukan dengan air laut, jemaah. Ini air asin. Artinya umpamanya kita punya air di dalam kamar mandi lalu kita kasih garam. Boleh berwudu dengan air asin. Kenapa? Karena garam itu asalnya dari air. Jadi garam itu asalnya dari air. Jadi kalau garam dari air yang ada masalah karena dia dari air juga seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum menggunakan wadah emas dan perak. Bolehkah kita menggunakan wadah emas dan perak baik dalam rangka berwudu atau dalam rangka kita minum? Nggak boleh. Orang yang minum dengan wadah emas dan perak, kelak apa yang dia minum, apa yang dia makan dari wadah itu akan menjadi gelombang api neraka pada hari kiamat nanti buat dia. Maka gak boleh. Boleh kita punya, boleh. Boleh gak orang punya gelas dari emas? Boleh. Jadi dilarang menggunakan, bukan maknanya dilarang untuk menyimpan dan memiliki. Menggunakannya yang tidak boleh. Jadi kalau kita ke rumahnya orang kaya, umpamanya kita melihat apa? Gelas emas, ya Masya Allah. Haram, gak boleh kok. Ya enggak. Yang gak boleh itu menggunakannya, bukan memilikinya. Karena terus terang jemaah, ana melihat toiletnya salah satu orang terkaya, itu bak mandinya dari emas. Gak boleh. Ustaz, ini gak pernah dipakai Ustaz. Cuma buat foto-foto warna. Ya. Kalau digunakan tidak boleh. Dan ini termasuk tabzir juga ya. Wastafelnya dari emas umpamanya. Nah. Korsinya, Masya Allah. Ini bicara tentang wadah ya. Tentang wadah yang digunakan emas. Dan itu dilarang. Rasulullah SAW melarang untuk menggunakannya. Kemudian beliau di sini mengatakan menghususkan larangan, penghususan larangan penggunaan wadah emas dan perak ketika makan dan minum merupakan dalil bukti bahwa selain untuk makan dan minum adalah boleh digunakan. Ini pendapat beliau mengatakan hal seperti itu. Karena memang manusia memanfaatkan kedua barang tersebut tidak hanya di saat makan dan minum saja. Seandainya wadah dari emas dan perak diharamkan secara mutlak, tentunya Rasulullah SAW akan memerintahkan untuk memecahkannya. Sebagaimana beliau tidak meninggalkan sesuatu yang bergambar kecuali beliau memecahkannya terlebih dahulu. Maka di sini penjelasan bahwa kita boleh memiliki tapi tidak boleh menggunakannya. Lalu beliau mengatakan di sini, selain itu seandainya saja wajah dari emas dan perak itu diharamkan secara mutlak, tentu beliau akan memecahkannya. Sebab jika wadah dari emas dan perak itu diharamkan dalam setiap keadaan, maka apa gunanya wadah itu masih ada dan utuh. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang menggunakan wadah tersebut untuk selain makan dan minum. Seharusnya tadi untuk berwudu. Makan dan minum udah gak boleh, kita tahu hadisnya bahwasanya orang yang minum, yang makan itu akan makan api neraka, akan minum api neraka dalam dirinya. Bagaimana kalau menggunakannya untuk selain itu? Artinya
untuk berwuduk tapi bukan untuk. Maka sebenarnya ulama mengatakan tidak apa-apa. Dan Syekh termasuk yang melihat itu diperbolehkan. Yang dilarang hanya untuk makan dan minum. Jadi kalau untuk berwudu bejana emas dan perak itu menurut sebagian ulama diperbolehkan dengan dalil tadi Syekh mengatakan itu yang dikhususkan adalah dilarang untuk makan dan minum. Artinya kita memilikinya nggak apa-apa, kita gunakan untuk berwudu nggak apa-apa. Kembali berarti wastafel dari emas boleh nggak? Kalau yang khusus itu makan dan minum. Menurut pendapat Syekh boleh berarti. Boleh. Yang tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Ya. Kemudian ya ini dibahas tentang masalah ini secara agak luas oleh Syekh tentang larangan menggunakan makan dan minum dengan gelas dan sendok dari emas dan perak. Maka beliau lebih condong kepada yang mengatakan itu khusus untuk makan dan minum, sedangkan untuk berwudu untuk apa tidak dipermasalahkan. Walaupun sebenarnya ulama mengatakan enggak, kalau makan dan minum aja enggak boleh, apalagi untuk wudu dan yang lainnya. Kemudian beliau berbicara tentang hukum memanfaatkan kulit bangkai. Jadi diperbolehkan dalam Islam itu kalau antum lihat kambing mati umpamanya, boleh antum ambil kulitnya. Antum sama bangkai itu najis, tapi kulitnya kalau disama jadi suci. Antum bisa pakai itu kulit. Dikecualikan oleh sebagian ulama adalah bangkainya babi dan anjing. Karena sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, ini banyak masuk ke Indonesia ini sepatu dan sandal dari kulit babi. Banyak jamaah. Kata teman muncul Ustaz dari Cina kalau enggak salah sebutkan. Made in China. Sebagian ulama hadis Nabi alaihi salatu wasallam ayyuma ihabin dubira, kulit apa saja yang disama itu suci, fahuwa tahur. Kulit apa saja yang disama itu suci. Artinya mau kulit itu kulit anjing, mau itu kulit babi, sebagian ulama memutlakannya. Tapi sebagian lainnya mengatakan iya, karena itu najisnya termasuk najis yang mughalladhah, maka tidak akan jadi suci kulitnya babi dan anjing tadi. Baik, kemudian masuk kepada bab istinja. Ini jam berapa jemaah? Baik, 5 menit lagi kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk ke bab istinja. Istinja itu dalam artinya adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari salah satu saluran najis. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu ya, para jemaah sekalian, bab istinja ini berkaitan dengan toharoh itu sendiri. Dan orang-orang non-muslim itu berkaitan dengan istinja ini kadangkala mereka sembarangan. Dan orang-orang Islam pun akhirnya kadangkala kencing di tempat-tempat umum itu, dia juga tidak membersihkan diri. Ini salah satu keindahan Islam, babul istinja. Ada seorang tukang cucinya, baju laundrynya pemain bola di Prancis kalau nggak salah. Masuk Islam gara-gara celananya pemain yang muslim. Dia itu bingung. Celananya semua pemain itu pesing. Pesing itu bahasa Indonesia apa coba? Hah? Iya, semua celananya itu pesing. Kecuali satu pemain. Itu enggak ada bau pesing. Heran dia ini, perempuan ini. Lalu dia tanya, "Kenapa kau kok celanamu enggak pernah pesing?" kata dia. Kata dia, "Ana muslim." Aku muslim. Apa itu Islam? Dia ceritakan. Dalam Islam kita itu harus beristinja. Artinya kita kotoran yang keluar itu harus dibersihkan. Dan kita tahu nih, orang-orang yang tidak menjaga istinjanya, tidak menjaga dirinya dari najis kencingnya, salah satu azab kubur itu gara-gara itu.
Dia tidak istinja ketika kencing, air kencing yang muncrat kemana-mana dia tidak perhatikan. Maka di sini disebutkan istinja menurut istilah syara adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua saluran najis. Kemaluan dan dubur, afwan. Dengan air atau seumpamanya. Seperti batu misalnya, tindakan ingat ini seperti batu misalnya berarti mau pakai tisu, mau pakai yang lainnya, itu boleh. Artinya yang menghilangkan najisnya. Karena tujuannya adalah menghilangkan barang najis yang keluar dari dua arah tadi. Lalu beliau mengatakan di sini, tindakan ini sama dengan memotong najis. Menurut pendapat yang mendekati kebenaran, menggunakan sesuatu yang bukan air seperti batu dalam beristinja sama halnya seperti menggunakan air yang dapat menyucikannya dengan sempurna. Jadi kalau antum mau pakai tisu, boleh. Karena jangan, kita kadangkala ada hotel-hotel yang tidak ada airnya, jemaah. Jadi toiletnya toilet kering. Toilet kering. Jadi antum masuk sana, kok gak ada semprotan, kata dia. Gimana, kata dia. Yang ada cuma tisu. Kira-kira apa yang antum lakukan? Beli timba. Cari timba sama gayung. Karena terus terang ada hotel-hotel yang kering memang. Kering dia. Ya sudah, ketika seperti itu, kita pakai yang ada. Pakai tisu. Pakai tisu sampai bersih. Gak apa-apa. Ustaz bisa bersih. Bersih sampai bersih pokoknya. Sampai najisnya hilang. Maka dianjurkan 3 kali. Kalau 3 kali udah hilang selesai. Tapi Ustaz masih keluar lagi. Ya kok lanjut lagi? Jangan kan 3 kali. Ya 3 kali maksudnya itu minimal kau 3 kali pakai batu. Tapi kalau masih keluar najisnya, kau bersihkan lagi sampai hilang najisnya. Kemudian disini disebutkan tentang etika beristinja, ya, mengucapkan bismillah ketika masuk toilet, ya. Ini jamaah yang laki-laki yang perempuan juga, bismillah itu membuat jin tidak bisa melihat kita. Jadi kalau antum buka baju gak baca bismillah, jin itu melihat aurat antum. Begitu pula dengan wanita. Maka kalau masuk kamar mandi, baca bismillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Beliau mengatakan penutup antara penglihatan jin dan aurat anak Adam apabila mereka masuk tempat buang hajat adalah mengucapkan bismillah. Maka yang antum kalau buka baju pun baca bismillah walaupun tidak di tempat di toilet. Jadi dia itu bisa melihat. Ketika seorang suami hendak mendatangi istrinya, dia baca doa bismillah, setan jadi pergi, tidak mengikuti hal itu. Kemudian mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammat. Baca doa a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Kapan membacanya? Ketika mau masuk, bukan di dalam kamar mandi. Hati-hati, kadang kala nih ada tulisan nama Allah di dalam kamar mandi. Karena dia ingin mengingatkan yang masuk toilet. Cuma ini pintu kalau dibuka, dibukanya masuk kamar mandi. Jadi bukan keluar. Sehingga nanti kalimat Allah itu ada di dalam sana. Dan kemudian ketika keluar dari tempat hajat, membaca ghufranak, ya. Ini adab yang sangat basic sekali, jamaah. Artinya kita tiap hari keluar masuk toilet, tapi gak pernah baca doa masuk toilet, dan tidak pernah baca doa keluar toilet. Keluar toilet baca apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul alhamdulillah, tapi ada doa yang khusus yang seharusnya kau baca karena Nabi membacanya sallallahu alaihi wasallam, yaitu baca ghufrana, kemudian ketika masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan, kemudian disebutkan bertumpu pada kaki kiri. Jadi kalau buang hajat itu bertumpu pada kaki kiri. Ini disebutkan hadisnya sahih. Jadi bukan 2 kaki seperti ini. Tapi yang tempat bertumpunya itu, apa bertumpu ini bahasa Indonesia? Ya bertumpu. Tempat nahannya. Jadi kaki yang menahan itu adalah kaki kiri. Bukan 2 kaki. Beliau menjelaskan di sini disunahkan bertumpu pada kaki kiri ketika buang hajat.
Ulama menyebutkan dua alasan tentang hal ini. Yang pertama, lebih memudahkan keluarnya kotoran. Namun ini harus ditanyakan kepada para dokter, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini babnya bab kesehatan kalau wasalnya seperti itu. Jika terbukti secara medis, maka ini termasuk dalam bab menjaga kesehatan. Jadi bukan babnya bab sunnah, tapi bab menjaga kesehatan. Yang kedua, bertumpu pada kaki kiri, tidak kaki kanan, termasuk dalam bab memuliakan kaki kanan. Kan dalam membuang hajat itu, ya kita masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Dan dalam hal-hal yang hina, itu dianjurkan kiri terlebih dahulu. Kemudian ini alasan yang nampak jelas. Akan tetapi bertumpu pada kaki kiri itu sangat sulit, kata Syekh. Apalagi jika dilakukan oleh orang gemuk. Orang kalau gemuk ya, bertumpu pada kaki kiri, keluar dari toilet mungkin pincang dia. Karena capek kaki kirinya. Kemudian apabila jika dilakukan oleh orang gemuk, orang tua atau orang yang bertubuh lemah, posisi bertumpu pada kaki kiri saja dapat membuatnya capek. Ada yang berkata, selama hal ini bukan sunnah yang dipastikan dari Nabi SAW, maka bertumpu pada dua kaki seperti biasa adalah lebih baik dan lebih mudah. Di sini para ulama mengatakan tentang itu hadisnya tidak sahih, sehingga mereka mengatakan bertumpu pada kedua kaki nggak ada masalah. Tapi mau bertumpu pada kaki kiri, kalau dalilnya itu kesehatan, maka babnya kita tanya sama dokter. Kita tanya sama dokter. Kalau ternyata dokter mengatakan, oh iya, ya sudah kita bertumpu pakai kaki kiri, nggak ada masalah. Karena para ulama membahas juga dalam kitab fikih mereka. Kemudian mengatakan kesimpulannya semuanya kita kembalikan kepada pembuktian secara medis. Kalau berbicara tentang kesehatan. Dan kalau ana lihat jemaah, kayaknya medis betul jemaah. Antum praktekkan. Praktekkan, wallahu a'lam ya. Antum melihat Allah yukrimukum anjing. Anjing kalau kencing yang diangkat kanan apa kiri? Kanan apa kiri yang diangkat? Kanan yang diangkat. Dia bertumpu pada kaki. Wallahu a'lam. Tapi kembali Syekh menjelaskan bahwasanya hadisnya tentang bab ini tidak sahih. Kalau hadis yang sahih itu tentang memuliakan kanan. Artinya dengan memuliakan kanan artinya kita bertumpu pada kaki kiri. Artinya kita memuliakan yang kanan. Tapi kalau hadis yang disebutkan, karena ada beberapa ustadz yang ana lihat video di YouTube atau mana, dia menjelaskan bagaimana prosesnya. Ya memang itu dalam pembahasan ulama fikih disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dan Syekh termasuk yang menyebutkan pembahasan ini. Tapi kalau hadis yang sahih berkaitan dengan hal ini, wallahu a'lam bishawab, beliau berpendapat tidak seperti itu. Maka ujung-ujungnya dikembalikan kepada pembuktian secara medis. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dan ana lihat sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya kadangkala belum sampai jemaah. Ya, artinya babnya belum kita kaji pada kesempatan kali ini, tapi sudah ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan. Terkadang setelah kita berjima, kita mandi junub. Kemudian seperti keluar cairan sperma saat sholat. Apakah kita wajib mandi junub lagi atau tidak? Berkaitan dengan kewajiban mandi junub adalah ketika seorang mengeluarkan sperma dari kemaluannya dalam posisi dia sedang bersyahwat, maka dia wajib junub. Sebagian mengatakan kedua-duanya wajib mandi junub, tapi yang sahih kalau ada syahwat keluarnya sperma itu dia yang wajib junub, wajib mandi junub. Tapi bagaimana ketika sholat keluar sperma? Apakah dia wajib mandi junub? Pendapat yang lebih kuat tidak wajib mandi junub, tapi wudunya batal. Karena keluar sesuatu dari kemaluannya. Dia wajib wudunya batal dan dia ambil wudu lagi. Membersihkan kemaluannya dia ambil wudu lagi.
ini pendapat yang lebih benar, tapi tidak wajib mandi junub. Karena sebenarnya itu sisa dari air mani. Kecuali dia sholat masih menghayal. Berarti keluarnya mani itu dalam kondisi ada syahwat di diri dia. Maka dia mandi junub. Baik, tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah. Kalau kita bicara mandi junub, bagaimana mandi junub itu adalah membasahi seluruh tubuh kita dengan air, dengan niat. Itu sah. Artinya orang kalau mandi, dia mungkin ada sungai, dia nyemplung ya, basah semuanya, dia keluar, maka mandi junub dia selesai. Atau dia masuk kamar mandi, udah ada niat, dia ambil air, kemudian dia siramkan ke tubuhnya semuanya, maka itu sah. Tapi ada yang sempurna. Yang sempurna itu yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama dianjurkan membersihkan kemaluannya, kemudian ambil wudu ya. Setelah ambil wudu semua, kemudian memasukkan air ke kepalanya, sela-sela sampai ke pori-porinya, ke kulitnya. Kalau kita bicara memasukkan air ini, karena rambut orang-orang dulu jemaah panjang-panjang. Artinya kalau orang gundul, apa perlu dia masukkan? Ya. Dia siram air langsung basah semuanya. Tapi kalau orang rambutnya tebal, maka dia ambil air, dia masukkan ke pori-porinya. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika jumlah air itu sedikit. Dan di sini kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW mandi dengan air satu sok. Satu sok itu, ya kalau ukuran beras itu seperti soknya orang yang zakat fitrah. Jadi ukuran liter sebenarnya. Kalau kita katakan 2,5 kilo, ya kira-kira seperti itu jumlah airnya. Beliau mandi dengan air seperti itu. Jadi dimasukkan air itu, apalagi bagi ibu-ibu ya, dimasukkan air itu ke pori-pori kulitnya, kemudian menyiram bagian kanannya terlebih dahulu, kemudian bagian kirinya, lalu air itu disiramkan ke seluruh tubuhnya dari kepala. Itu mandi yang sesuai dengan sunnah. Tapi ingat, orang kalau mandi dengan niat dia mandi junub dan dia membasahi seluruh tubuhnya, Ustaz gimana? Dia mandi mulai dari perutnya, Ustaz. Umpamanya, sah mandinya asalkan semua tubuhnya kena air. Tapi subhanallah, ini kalau kita bicara secara medis, ada seorang dokter mengatakan, Ustaz, ana lihat, kata dokter ini, kenapa disunahkan untuk berwudu? Ada terapi kesehatan. Jadi sebelum orang itu mengenakan air ke seluruh tubuhnya itu, kadangkala tubuhnya kaget. Ada orang kena air lalu langsung menggigil. Nah, tapi kalau dia dimulai dengan berwudu terlebih dahulu, ke tangannya kena air ya, wajahnya kena air, kakinya kena air, lalu baru disiramkan, itu secara kesehatan ya nggak kaget tubuh. Ini kalau kita bicara medis. Kalau kita bicara medis ya dibicarakan buktinya kepada ahli medis. Tapi secara sunnah tadi yang disebutkan, dianjurkan berwudu terlebih dahulu, kemudian memasukkan air ke kepalanya, kemudian menyiram bagian kanan tubuhnya, lalu bagian kiri tubuhnya, lalu menyirimkan seluruh air dari kepalanya ke seluruh tubuhnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.